Ya. Hai teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sonya Pika Melani Berginting. Nama saya Perbina Agustiani Bersembiring. Nama saya Rosmawati Berginting. Di sini kami akan menjelaskan tentang integrasi sosial yang dijelaskan oleh Rosmawati. Nah, terima kasih teman-teman atas kesempatan ini, dan dalam kesempatan ini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai integrasi sosial. Seperti yang kita ketahui bahwa integrasi sosial adalah sebuah pembauran atau pemersatu dalam suatu masyarakat atau bangsa. Nah, kita di dalam suatu masyarakat memiliki berbagai perbedaan, yaitu seperti berbeda suku, bangsa, agama, berbeda ras, etnis, kebiasaan, dan berbeda nilai-nilai serta norma-norma dalam suatu masyarakat tersebut. Namun, di dalam perbedaan-perbedaan tersebut, kita disatukan dalam integrasi bangsa yang kuat. Meskipun kita berbeda-beda suku, agama, dan lain-lainnya, namun kita tetap satu. Kita tidak memandang perbedaan tersebut menjadi sebuah alat pemisah bagi kita. Namun kita jadikan perbedaan-perbedaan itu menjadi suatu kelengkapan, menjadi suatu kekuatan baru bagi diri kita, bahwa perbedaan itu sangatlah indah. Jadi, dalam perbedaan-perbedaan suku dan perbedaan keberagaman yang begitu banyak di Indonesia, kita dituntun untuk menjadi generasi pemuda yang cinta budaya dan tetap menjalin persatuan Indonesia. Baik, disambungkan oleh Perbina. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin juga melanjutkan dari teman kita Rosmawati tadi. Nah, teman-teman, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman kita tadi, bahwa integrasi itu adalah di mana terdapat pembauran yang akhirnya bersatu, dan di dalam pembauran itu terdapat banyak perbedaan, teman-teman. Nah, seperti yang kita ketahui, bahwa negara Indonesia adalah negara yang memiliki banyak sekali suku, kebudayaan-kebudayaan yang sangat berbeda, teman-teman. Tetapi, dengan dari adanya integrasi ini, kita dapat bersatu, dapat saling melengkapi, saling menghormati, teman-teman. Nah, seperti contohnya, kita ambil saja contoh kecilnya. Yang ada, yang sering kita jumpai di lingkungan masyarakat adalah, apalagi para kaum pelajar saat kita ini, seperti contohnya, di samping kita sudah ada teman kita yang memiliki perbedaan antara suku, teman-teman. Yang satu,